Yuk, selamat datang di Korea Indonesia dan halo para cinggu, kembali lagi dengan kita yang membawa berita tentang K-pop maupun dunia hiburan Korea. Ini baru aja ya, kita bikin video masalah kencan antara Kai Exo dengan Jennie Blackpink yang dibocorkan oleh Dispatch. Kini seseorang perwakilan dari SM Entertainment memberikan tanggapan resmi mengenai hal tersebut. Perwakilan dari SM Entertainment tersebut membenarkan hal tersebut. Kai dan Jennie memiliki perasaan antara satu sama lain. Sementara itu, berita tentang kemungkinan hubungan Kai dan Jennie menyebabkan badai yang besar tidak hanya pada mesin pencari Korea, namun juga pada platform SNS global seperti Twitter dengan hashtag Jennie menjadi tren di nomor 1 dan Jongin menjadi tren nomor 4 di seluruh dunia. Nah, yang mending gini kan lebih enak jujur dan terbuka. Jadi next time nggak perlu juga buat main peta umpet sama fans maupun paparazzi. By the way, selamat ya untuk pasangan idola pertama di tahun 2019.